Taeyong minta PSSI naturalisasi back Sunderland. Begini respons sang pemain. Anggota Komite Disiplin Komdis PSSI, Hasani Abdul Ghani, mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memintanya untuk mendekati back Sunderland, Jenson Sel. Shin Tae-yong meminta Hasani Abdul Ghani yang saat itu berstatus sebagai exco PSSI untuk membujuk Jenson Sel agar mau memperkuat timnas Indonesia. Lantas, apa respons Jenson Seelt yang memiliki paspor Belanda saat itu? Jenson Seelt yang saat didekati pada 2022 masih memperkuat Jong PSV, menolak tawaran tersebut karena belum siap membela timnas Indonesia. Jenson Seelt salah satu pemain yang diinginkan Shin Tae-yong. STY pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Seelt supaya bisa membela U20 untuk saat itu. Namun, Jenson Seelt saat itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia, kata Hasani Abdul Ghani. Okezone mengutip dari channel YouTube Hasani Abdul Ghani, Hasani Corner. Mulai 2021, Shin Tae-yong mendorong PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Salah satu pemain yang dibidik Shin Tae-yong adalah Jenson Seelt. Bek bertinggi badan 192 cm ini diplot untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Jenson Seelt didekati berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner, dua pemain yang juga memiliki darah Belanda. Sayangnya, tidak seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela, Jenson Seelt masih mempertahankan paspor Belandanya. Alhasil, Jenson Seelt masih memegang paspor Belanda ketika memutuskan hengkang ke klub Liga 2 Inggris, Sunderland, pada musim panas 2023. Musim ini bersama Sunderland, Jenson Seelt sudah 5 kali turun di Liga 2 Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Dari 5 pertandingan itu, Jenson Seelt mengemas 1 asis. Peluang Jenson Seelt membantu The Black Cats julukan Sunderland promosi ke Premier League musim depan masih terbuka lebar. Sebab hingga pekan ke-18, Sunderland yang berada di posisi 11 dengan 26 angka, hanya terpaut 4 poin dari Hull City di tempat ke-6 atau batas akhir tim yang ikut playoff promosi ke Premier League tahun 2024 sampai tahun 2025.